Ya pemirsa, aksi demonstrasi komunitas sopir batubara atau KSBara yang terjadi di kantor Gubernur Jambi masih berlanjut hingga Rabu 24 Januari 2024. Massa belum membubarkan diri. Kabarnya aksi masih terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Aksi unjuk rasa komunitas sopir batubara atau KSBara Jambi di kantor Gubernur Jambi pada Senin 22 Januari 2024 menjadi sorotan masyarakat, bahkan hingga ke nasional. Massa aksi yang terdiri dari ratusan sopir batubara yang berasal dari berbagai daerah Provinsi Jambi hingga Rabu 24 Januari 2024 terpantau masih bertahan dengan memarkirkan puluhan mobil di lapangan kantor gubernur. Ketua KSBara Jambi, Tur Sipan, yang juga koordinator aksi mengatakan, para sopir akan terus melakukan aksi hingga gubernur memberikan keputusan yang diharapkan para sopir. Mereka menuntut supaya sopir juga diperhatikan, atau semua usaha batubara ditutup seluruhnya, termasuk menyetop angkutan yang melewati jalur sungai. Akan dibuka atau bagaimana? Dan kalau tidak dibuka, ya ditutup saja secara penuh gitu. Kita mendukung juga apa yang diminta oleh masyarakat-masyarakat yang banyak di luar, yang katanya ada 2 juta lebih meminta ini ditutup. Saya rasa kalau permintaan 2 juta orang ditutup, saya rasa gubernur wajib itu hukumnya menutup batubara. Itulah. Jadi kalau memang gubernur menyatakan ada 2 juta masyarakat yang senang dengan ditutupnya batubara, saya rasa wajib itu gubernur memenuhi permintaan itu. Tutuplah tambang secara keseluruhan. Dan hari ini kita memang sengaja untuk calling down, istirahat. Kita masih menunggu dengan cara yang baik, sesuai saran-saran senior-senior, para pihak-pihak ini kepolisian, bahwa kita untuk menunggu saja. Nah, kita ikuti, kita menunggu dan kita tidak memblokir-blokir jalan. Jadi tidak mengganggu sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris pada Senin 22 Januari lalu telah berdialog menemui massa aksi. Ia menekankan kepada para pengusaha supaya segera membuat jalur khusus agar para sopir angkutan batubara beroperasi kembali. Namun dialog ini belum menemui titik terang. Massa yang kecewa lalu melampiaskan kekesalannya dengan melempar kantor gubernur menggunakan batu yang menyebabkan sejumlah fasilitas rusak. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.